Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke videonya, di sini gua mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar game Free Fire. Seperti bagaimana cara mendapatkan diamond, karakter alok, elite pass, dan lain-lain di game Free Fire dengan legal dan mudah cuy. Hanya di technokim.com. Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy. Oke. Pada kesempatan kali ini cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire. Mulai dari info detail mode terbaru, event top up berhadiah, sampai dengan event diskon murah meriah auto dapet dan lain-lain. Oke. Yang pertama ada info detail mode terbaru Money Heist. Nah, mode terbaru ini adalah mode special event Money Heist. Gimana cara bermain di mode ini bang? Jadi cara bermain di mode baru Money Heist ini adalah satu match mode Money Heist akan berlangsung selama 10 menit. Dalam mode ini, pemain akan bermain 4 vs 4 dan saling berlomba untuk mencetak uang terbanyak. Untuk mencetak uang, pemain harus menemukan dan mengaktifkan mesin cetak uang atau money printer yang tersebar di beberapa lokasi pada peta. Kamu harus menguasai area di sekitar money printer agar mesin tersebut bisa terus mencetak uang. Kamu bisa merebut money printer dari tim lawan. Tim yang berhasil mengumpulkan 30.000 uang kertas selama periode waktu yang ditentukan yang akan mendapatkan buyah dan tim tersebut akan dinyatakan menang. Untuk apa saja senjata-senjata yang ada pada mode ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Nah, ada pistol titit, pistol Spiderman, senjata crossbow, pistol blue wall, dan masih banyak senjata-senjata lainnya gitu kan. Wow. Dan juga ada rekomendasi 4 karakter atau kombinasi skill yang cocok banget buat kalian pakai saat bermain di mode terbaru Money Heist ini. Yang pertama ada karakter DJ Alok. Yang kedua ada karakter Kelly the Sweet. Yang ketiga ada karakter Wolfra. Dan yang keempat ada karakter Hayato. Gimana? Tertarik mencoba main di mode terbaru dan keren ini? Yang kedua ada plan Bermuda Pick Truck. Nah, jadi nantinya akan hadir atau rilis skin kendaraan kaleng biru spesial event Money Heist di game Free Fire. Kalian bisa langsung membeli skin terbaru dari kaleng biru ini dengan harga 999 diamond atau 1000 diamond lah ya. Lumayan mahal ya. Bang, saya nggak ada diamond bang buat beli skin itu. Mahal banget kalau segitu. Tenang kalem santuy ya kan. Kalian bisa mendapatkan skin terbaru kaleng biru ini dengan harga yang cukup murah sekali cuy. Dengan cara kalian membeli box plan Bermuda Pick Up Truck
sebesar atau seharga 25 diamond yang ada pada shop di game Free Fire. Kalian bisa mengumpulkan token koin berwarna silver ini. Lalu jika item koin kalian sudah terkumpul 65 koin silver, kalian bisa langsung menukarkannya dengan skin terbaru kaleng biru ini cuy. Tapi kalau kalian hoki, kalian bisa langsung mendapatkan skin baru kaleng biru ini ya kan? Gimana? Tertarik mengoleksi skin terbaru dari kaleng biru ini? Komen di bawah ya. Oke. Yang ketiga, ada event top up berhadiah. Nah, diinfokan bahwa nanti akan hadir atau rilis event top up berhadiah karakter baru, yaitu karakter Jay. Nama dari skill Jay ini adalah Raging Reload, yang dimana skill dari karakter Jay ini adalah dapat membuat ammo atau peluru senjata yang kita gunakan akan reload secara otomatis sebesar 25% dari kapasitas ammo atau peluru yang kita gunakan saat kita menjatuhkan atau menokin musuh cuy. Skill reload otomatis ini hanya berlaku untuk senjata bertipe AR, pistol, dan SMG. Untuk bagaimana cara kerja skill reload otomatis dari karakter baru Jay ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Dan cara mendapatkan karakter baru Jay ini tuh sangat-sangat mudah sekali cuy. Cukup kalian top up diamond sebesar 140 diamond, kalian sudah bisa mendapatkan karakter baru Jay ini. Dan event top up berhadiah karakter baru Jay ini akan hadir atau rilis pada tanggal 19 besok dan akan hilang atau ditutup pada tanggal 25 September. Gimana? Keren banget kan? Hadiah event top up kali ini cuy. Yang keempat, ada event diskon murah meriah auto dapet. Nah, jadi nantinya akan hadir event diskon murah meriah pada Luck Royale di game Free Fire. Sebesar 40% dan buffnya ditingkatkan 100%. Wow. Buat kalian yang gak tahu buff yang dimaksud ini apa, jadi buff yang dimaksud pada event diskon kali ini adalah tingkat atau presentase kita mendapatkan hadiah utama atau hadiah eksklusifnya. Jadi gitu cuy. Dan apa saja yang didiskon pada event diskonan kali ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Nah, yang pertama ada diskon pada plan Bermuda Kunoichi dengan hadiah kerennya, yaitu ada set bundle Kunoichi untuk karakter cewek dan ada skin tas atau backpack juga ya kan. Yang kedua ada diskon pada weapon royal P90 Make It Rain. Nah, dengan hadiah utamanya skin terbaru dari senjata P90 Make It Rain dan masih banyak skin-skin keren lainnya ya kan.
Yang ketiga ada diskon pada inkubator Galaxy Trooper dengan hadiah beberapa set bundle keren, ya kan? Bisalah kalian dapetin kepala dari set bundle FDW nih dengan harga yang murah banget dan auto dapet, ya kan? Yang keempat ada diskon pada inkubator Fox Samurai atau apalah kalian namain inkubator ini, ya kan? Nah, dengan hadiah set bundle yang keren-keren dan masih baru banget, ya kan, rilisnya. Jadi jangan sampai kelewatan event diskon auto dapat ini, cuy. Yang kelima ada diskon pada Gold Royal The Miner. Nah, dengan hadiah yang sudah jelas-jelas yaitu set bundle The Miner gitu kan. Dan kecuali untuk Spin Luck Royal Plan Bermuda Shinobi, di sini gak ada diskonnya ya, cuy. Wah. Dan event diskon murah meriah auto dapat ini hanya berlaku pada tanggal 19 besok saja. Cuman sehari enggak tuh? Enggak apa-apa lah ya. Yang penting diskon gitu kan, cuy. Enggak, Rena. I love you. Oke. Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire.